Hai semua, selamat datang ke channel Kokonci. Kali ni Miss Kiha nak kongsi tentang ni pula. Jihan Musa sedang bergolak, peminat Fazura komen pedas, balas dendam untuk Fatah Amin. Baru-baru ini muncul satu spekulasi dan khabar angin yang mendakwa seorang pengacara wanita sedang berhadapan dugaan dalam rumah tangga kerana dikatakan mahligai yang dibina sudah dilanda badai. Menurut satu portal hiburan, sejak rumah tangga pengacara itu mengalami masalah, dia juga agak lama tidak menerima tawaran di TV. Mencengah ke ruangan komen, ramai netizen mengasyaki pengacara yang pernah menjadi duta ubat sakit kepala dan sebuah program nyanyian terkenal iaitu Jihan Musa. Namun ada juga yang memetik selebriti yang lain seperti Irma Hasni kerana pengacara wanita itu dilihat baru saja memuat naik foto bahagia bersama suami dan anak-anak. Namun semakan lanjut ke ruangan komen, ternyata menunjukkan bahawa ramai juga di kalangan netizen yang tidak bersimpati sekiranya benar Jihanlah pengacara yang dimaksudkan itu. Menurut mereka, ia adalah kifarah atau balasan kerana Jihan adalah seorang yang agak lantang mulutnya sekiranya berkata-kata dan melawak. Sebagai contoh, pada tahun 2017, Jihan bersuara gara-gara tindakan Fatah Amin apabila tidak muncul di program Meletup dengan menyela sikap hero tidak bertanggungjawab yang disanjung peminat. Pedas juga gaya bahasa yang digunakan Jihan. Mungkin tidak tahan agaknya dengan kontroversi panas yang meleret sepanjang hari. Walaupun tidak menyebut nama hero itu, tapi ramai mengandaikan individu terbabit Fatah. Aku ni sarat-sarat pun pergi juga kerja sebab fikirkan tanggungjawab. Hero yang tak bertanggungjawab tu juga yang korang simpan dalam industri. Sebab dia pula kerja kita disekat-sekat. Apalah makin kronik sangat dunia sekarang ni. Kipas bontot dapat apa? Aduhai Saliha. Menurut kenyataan tersebut, Jihan mempersoalkan peminat fanatik pelakon berkenaan yang menyokong sikap tidak bertanggungjawab beliau sehingga menyusahkan kerja orang lain. Selain itu, Jihan juga sempat membeli sesetengah pihak yang mengipas pelakon itu. Ketika itu, ramai yang mempersoalkan tindakan Jihan yang bersuara dan mengkritik walaupun tidak terlibat dalam masalah berkenaan, sekaligus dipandang dan dianggap sengaja mencari publisiti murahan untuk dirinya. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.